Resmi, winger PSM Makassar Yance Sayuri dipastikan gagal membela timnas Indonesia untuk persiapan FIFA Matchday melawan Brunei Darussalam. Berdasarkan informasi yang diterima, PSM Makassar menahan Yance Sayuri ke timnas Indonesia karena alasan yang cukup kuat. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 25 pemain untuk ikut dalam pemusatan latihan. Pemusatan latihan dilakukan di Palembang, pemain berkumpul pada 9 Oktober 2023. Laga akan berlangsung dua kali, pada 12 Oktober dan 17 Oktober melawan Brunei Darussalam. Yance Sayuri menjadi satu di antara 25 pemain yang dipanggil. Akan tetapi ambisi untuk berseragam Garuda di dada harus pupus untuk saat ini. Pasalnya adik Yakob Sayuri itu masih dalam tahap pemulihan cedera. Pemain asal Kepulauan Yapen itu senasib dengan Ivan Janer. Ivan Janer masuk dalam skuad pelatih Shin Tae-yong. Namun karena alasan cedera yang dialami, Ivan Janer dihapus dalam skuad. Asisten pelatih timnas Nova Rianto mengatakan telah menerima surat dari manajemen PSM Makassar. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Laskar Pinisi tidak membiarkan Yance membela timnas dengan alasan pemulihan dari cedera. Dalam surat pemberitahuan itu juga disertakan hasil lab pemeriksaan kondisi terkini bek andalan PSM Makassar itu. Potensi Saki Ashraf masuk dalam skuad timnas pun cukup besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.